Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat sore. Nah, kali ini saya akan mereview mixer Asle SNR 4 ya, dulur. Produk dari Asle, profesional 4 channel audio mixer. Nah, mixernya di mana, Mas? Nah, mixernya di dalam sini, lur. Nah, ini adalah hardisk bawaan dari mixernya, lur. Nah, jika dulur beli mixer 4 channel produk dari Asle yang tipe SMR 4 ini pasti dapat harga seperti ini, dulur. Jadi nggak usah repot-repot beli harga duduk lagi, sudah komplit. Jadi mixer ini cocok buat rumahan ataupun acara kecil-kecilan. Oke, dulur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku yang sudah setia di channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum, bisa subscribe ya, dulur, dan terus dukung channel saya. Caranya dengan like, komen, dan share ya, dulur. Oke, kita langsung lanjutkan untuk spek dari mixer Asle ini ya, dulur. Nah, kita buka. Tara. Mixernya kurang lebih seperti ini, lur. Untuk main outnya dia pakai jack Canon dan juga jack AK ya, dulur. Di sini sudah ada phone untuk fiturnya dan aux 1 dan aux 2, dan juga input outputnya bisa juga pakai jack RCA, dulur. LR. Nah, ini tombol USB untuk mengaktifkan ini ya, dulur. Kalau mau main USB atau Bluetooth, kita tinggal pencet ini saja. Kita tinggal pencet untuk pengaturannya, mainnya di channel 4 ini, dulur. Khusus buat USB ini. Untuk MP3-nya ini, dulur. Terus di sini ada untuk tampilannya seperti ini, lur. Ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Untuk mikrofonnya dia pakai jack Canon ya, lur. Ini yang model lama masih seperti ini, lur. Tapi kalau yang model baru-baru itu sudah combo. Jadi lens sama apa, Pak? Lens sama untuk mikrofonnya ini jadi satu. Kalau yang terbaru itu dia combo. Kalau yang model lama seperti ini lainnya terpisah. Nah, untuk lainnya dia pakai jack Akai. Untuk mikrofonnya dia pakai jack Canon. Terus di sini ada tombol phantom. Terus di sini ada gain, di sini ada high, mid, low. Dan ini ada aux 1, aux 2. Dan di sini ada pan. Pan itu balance ya, dulur. Balance ini yang untuk L ataupun R. Kalau di posisi tengah seperti ini dia akan stereo. Nah, untuk mengaktifkan efeknya di sini, lho, ini ada efek, ini aux 1, aux 2. Nah, efek tuh aux 1, ini efek juga. Ini untuk underphone, ini untuk outnya yang dari RCA itu, lho. Untuk vendornya, untuk mainnya, nah, untuk vendornya seperti ini, Mas. Ini yang L dan ini yang R. Ini harganya murah, lur. Harganya di bawah 1 juta, di atas 900.000 ya, lur. Tampilannya kurang lebih seperti ini, lur. Keren, lur. Kalau dilihat dari samping, profesional audio mixer Asle. Kita tutup dulu, lur. Pokoknya mantep, lur. Dinggo rumahan wis, mending. Wis tuku mixer, habis itu hardcase. Sudah beli mixer, sudah dapat hardcase juga, lur. Pokoknya mending, lur. Untuk tampilan belakang kurang lebih seperti ini, lur.
Ini untuk on off nya di sini. Kita nyalakan dulu. Ini tadi sudah saya on kan, Lur. Tumbler ini untuk efeknya banyak, Lur. Efeknya ada 380 dsb. Nah, ini untuk efeknya, Lur. Tinggal putar di sini aja. Terus oke, tinggal pilih. Ini pesanan, Lur. Pesanan. Ntar ini saya review bersama powernya, Lur. Powernya pakai 10 ampere, bobnya N7000. Pokoknya yang mau pesan, yang mau order power plus mixer seperti ini, monggo lur. Langsung saja WA di nomor saya. Nomor saya ada di awal video lur. Di deskripsi juga ada lur nomor WA saya. Intinya pesan power ataupun mixer atau komplitan sekaligus di Aska Audio Pro Nyinawi Jawa Tengah itu amanah lur. Amanah sesuai dengan request dulur-dulur minta. Seperti itu ya dulur. Nah, mungkin segitu saja review kali ini. Terus ikuti channel saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.